Alright guys, welcome back to my YouTube channel. Today saya akan tunjukkan anda cara-cara macam mana nak tukar tube basikal Twitter. Tak kira lah basikal Twitter ke basikal apa. Dan saya juga akan tunjukkan cara-cara macam mana nak fitting secara manual. So banyak masalah sekarang, orang tak tahu nak fitting basikal, main beli saiz apa-apa saja. Okay, let's go and check it out guys. Alright Ustaz, kita nak pergi mana hari ni Ustaz? Hari ni kita akan pusing Shah Alam, kita layan bukit ni. Wah, mantap. Basikal dah pump semua, tak minyak. Huh, terbaik bye. Ni kita punya Khalif. Macam mana, okey Khalif? Okay. Lama tak jumpa Khalif eh? Lama kan, lama tak jumpa. Okey, hari ni kita layan bukit eh Khalif eh? Okay. Nanti tunggu kita orang eh. Alright. Tunggu Daniel sekejap tu, tengah siap-siap. Lepas tu Wan tadi dia dah sampai, tapi malangnya kasut tertinggal. Dia patah balik. Okey, sementara Wan patah balik tu, kita panas kaki dulu lah, stretching. Alright, jom. Mantap. Alright, assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni kita orang akan layan bukit dekat Shah Alam, insyaAllah dengan Khalif yang lead, dengan Daniel. So saya mungkin duduk belakang-belakang ya kot. Ni semua kaki-kaki. Sama-sama, kita duduk belakang juga. Ini tak percaya ni. Duduk belakang tak percaya. Okey, kita jumpa lagi nanti kat atas jalan, insyaAllah. Morning guys, apa khabar semua? So alhamdulillah, hari ni boleh ride, cuaca baik. Malam tadi dah hujan, so memang nice lah pagi ni sejuk. InsyaAllah, kita slow-slow kayu. Kalau rasa hujan nanti gerimis ke, kita berteduh lah kan. Right, let's go. Ni baru dua kali sampai sini. Apa cerita Wan? Apa cerita sebenarnya Wan? Tak tahulah hari ni hidup aku. Tak tahulah nak cakap macam mana hidup aku hari ni. Datang-datang, pertama datang kasut hilang. Kedua datang tanya apa cu. Masya-Allah. Apa-apa nanti kita pam, kita tengok keadaan macam mana eh. Insya-Allah. Kita ruqyah dia sikit Ustaz nanti. Macam nak hujan. Itulah langit pun Allah. Daniel, macam mana nak buka tayar mula-mula? Okay, kita sebenarnya ni nama-nama dia kena level. Kita sangkut sini dan kita just correct. Okay, macam tu cara buka tayar. Amat mudah, insyaAllah. Slow-slow. Ini kali keberapa experience Daniel tukar tube? Berpuluh-puluh. Dari kedai basikal ke? Dia kerja kedai basikal kot eh. Tak adalah, dia pengalaman dia bocor tengah jalan. Betul. Kalau tayar pancit, PM nombor bawah ni. Memang saja dalam lubang sebab nak experience buat benda ni. Okay, sebelum tu kena pump sikit eh dulu Khalif eh. Bagi dia ada bentuk sikit baru senang nak masuk dekat dalam dia punya rim dengan tayar tu. Untuk mengelakkan dia tersepit rim dengan tayar eh. Empat orang untuk satu tayar. Oh, terbaik rescue kali ni. Semangat setia kawan. Rescue ni kawan rumah. Kawan dah start right. Dia mampu sangka buat sendiri. Okay, ni adalah basikal Twitter eh. Tak mahu lagi mungkin ada basikal Instagram dan Facebook. Pula tayar Mesis. Lagi ada tayar Telkom, Digi. Mungkin ada. Ni tayar Victoria. Oh ini. Tayar Victoria mungkin. Depan apa lah saya. Mungkin lepas ni kot. Apa nama? Victoria Secret. Ha, boleh makan kek.
kita masukkan tube. Kita dah masuk separuh kan tayar. Lain hari tu basikal lain. Tayar dengan rim tu kita dah masukkan separuh. Lepas tu kita masukkan tube and then baru kita akan masukkan set. Sebab kau dah lain. Okey, ni tengah finishing. Dia dah masuk tube. Then okay, pastikan dia masuk, kalau tak dia tersepit dengan tayar dan rim tu. Okay, ni konten kita tukar tayar, tukar tube member kita ni. Yang pertama kali kasut tertinggal. Kali kedua tayar bocor. Ketiga kita tengok. InsyaAllah tak ada apa-apa. InsyaAllah. Ini sebab dia tak nak bagi kita awal-awal sangat ni jalan basah eh. Malam tadi hujan. Tolak dulu ha, tolak tube dia ke atas. Okey, masukkan, baru tolak masuk balik. Ha. Tukang-tukar tube dengan buka tube. AJK pump tayar. Haa, ni AJK pump tayar. Dia akan pump tayar kita kejap lagi. Ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Menyesal ambil AJK. Okay, rasa okey tak? Dah tu. Keras tu. Korang sembang. Ni cuba juga tak. Oh, dah. Sikit. Terbang kan. Aku tengok. Okey, cukup. Dah. Okey, cukup. Okay, Zat, selepas pam tayar apa jadi kita? Rasa macam nak makan roti canai terus. Penat eh. Tahu pagi kat mama. Balik ni kita makan eh. Nasib baik rescue banyak eh. Hari ni kita bukan kontak, bukan kita pergi ride saja, kita rescue. Lepas ni tengoklah kita bukit mana yang kita mampu pergi. InsyaAllah. Tengok, T10 bye. Bukan kaleng-kaleng. Wow. Tengok dia punya group set, seram. Eh, Altegra eh. Altegra, rantai baru. Wow. Memang spek kayangan lah ni. Spek kayangan tu, dia punya handle pun, handle bar pun fully carbon bye. Stem carbon. Mantap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanallazi sahharana hadza wa ma kunna lahu muqrinina inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah perjalanan kami. Kaubillah keselamatan kepada perjalanan kami. Pergilah pula. Amin. Ya rabbal alamin. Amin insyaallah. Terima kasih ustaz. Niwan semua dah settle, alhamdulillah. Alright Khalif, thank you very much Daniel and Khalif. Ini dia jejaka. Baik, kita baru sampai di Villa Chalam. Sekarang ada Concord Hotel. So kita nak teruskan perjalanan ke section 13. Nice. Perjalanan dah mampu. Okey, 5 saat lagi. Let's go. Alright guys, welcome back. Kita orang baru je sampai, almost sampai lah section 13. Sebabnya kita orang belum start segmen lagi, challenge untuk climbing. Tapi dia punya pancitnya lain macam dah. Sebab daripada set 7 nak ke set 13 ni, macam-macam bukit kita orang lalui, betul tak ustaz? Betul. So macam mana ustaz keadaan? Okay? Panas badan dulu. Tu tak push sangat lah. Bagi panas dulu, nanti sampai bukit baru kita push. Tapi tak push sangat, tapi saya punya energy dah tinggal 40%. 40%. Kalau korang tengok tu, bukit. Alright. Okay, let's go. Video 1. Dan depan tu adalah Stadium Shahlah. That means kita hampir sampai ataupun sudah sampai. Cuma checkpoint dia kita tak sampai lagi. Okay, kita teruskan perjalanan.
Alright guys, kita orang baru je sampai kat section 13 checkpoint, di mana kita orang akan start kayuh. Yang tadi kita orang sejam kayuh daripada sini 7 sampai sini tu, itu tak kira kayuh lagi guys. So kita orang akan start untuk climbing mountain di sini. Alright, iaitu section 13 tu, dia punya cafe tu. Nice. Ni Daniel tadi tinggalkan kita orang, tapi dia yang lambat, dia pergi makan dulu. Hey. Okay, tak apa, kita teruskan perjalanan. First bukit apa tadi Khalif? Istana Kayangan. Memang Kayangan aku pergi lah. Kita cuba lah, selalu-selalu kan. InsyaAllah. Alright, kita orang baru je start daripada section 13 ni. First bukit adalah Istana Kayangan. Tak tahu lah macam ni keadaan bukitnya. Saya pernah lalu lah, tapi tak pernah climbing yang tempat track yang diorang cakap ni. Selalunya terus pergi ke Decathlon. Kita tengok keadaan macam ni nanti. Kita slow-slow je. Right. Baik, ini adalah bukit yang pertama, iaitu Istana Kayangan di section 12. Kita nak masuk sini adalah melalui Bulatan Kayangan. Alright. Ui, tinggi gila. Jalan Penggawa. Ui. Kita sampai puncak dia. Ui. Dia orang laju betul lah. Memang saya dah pakai zone 5 dah ni. Dia punya bukit lain macam. So sekarang saya recovery pakai zone 1. Kejap lagi saya akan tunjukkan anda cara macam mana nak fitting basikal road bike secara manual. Tercungap-cungap guys. Woo, turun bukit. Nice. Bukit. Tapi tak apa, kita slow-slow. Biarlah dia orang yang laju tu ikut kemampuan dia orang, kita ikut kemampuan kita. Ha, itu anjing pun dia nak cycling juga guys. Anjing. Terkejutlah saya. Dah tengah mencungap ni. Alright. Alhamdulillah kita dah sampai di puncak bukit Istana Bukit Kayangan. Ha, ini adalah istana. Nice. Nak dapat masuk, tak tahu bila dapat masuk. Dapat lalu pun alhamdulillah. Dapat naik naik basikal sini. Memang very nice lah guys. So dia Wan dengan Daniel. Lepas tu Khalif dengan Ustaz Mahir, dia buat 2 round guys. Entah-entah dah 3 round. Ah, tak apalah, bagi dia training. Alright guys, stay tune okay. Alright Daniel, dengan kabarnya anda adalah King of Mountain dekat Bukit Istana Kayangan ni. Betul ke? Itu saya, alhamdulillah. Ya, yeah, saya. Berapa masa yang awak perlu naik dekat sini? Okey, dalam minggu lepas, tarikh saya tak ingat, saya dengan kawan saya, kita try bukit istana ni. Kita orang dapat time dalam 3 minit 10 saat. Kita orangnya time dua-dua sama, 3 minit 10 saat. So kita orang kat sini ada 2 KOM, saya dengan kawan saya. Daripada ni kawan saya tak dapat join sebab dia busy sikit. So pada korang boleh try lah bukit ni, try dapat KOM kat sini pula. So jentera apa yang anda menggunakan untuk naik bukit ni? Okay, untuk naik bukit ni, saya menggunakan jentera. Jentera Twitter Sniper 2.0. Tapi itulah sebab saya dah tukar puli ni. So lebih senang lah untuk saya
climbing Lebih laju. Lebih laju. Alhamdulillah. Alright, so kepada korang semua boleh try KOM kat sini pula. Saya challenge anda semua yang menggunakan basikal berpuluh-puluh ribu, anda boleh try di bukit sini. Tak kisah apa-apa basikal pun. Janji try. Masa? Masa boleh target masa lebih laju pada saya, 3 minit 10 saat. Alright guys, seperti yang saya janjikan kepada anda, saya akan tunjukkan anda cara-cara untuk fitting road bike ni secara manual. Yang pertama, pastikan anda ukur guna tangan anda di top frame ni. Pastikan jarak tangan anda sama panjang ataupun ada lebih 1 inci ataupun 2 inci. Alright, yang kedua, anda mestilah berdiri di basikal ni. Alright, seperti ini. Make sure kaki anda lurus. Dan apa yang perlu anda ukur adalah 2 jari di sini. Di celah kangkang anda ni pastikan ada 2 jari ataupun 1 jari. Yang terbaik adalah 1 jari. Itu pasti akan basikal tu akan muat dengan anda, insyaAllah. Dan yang ketiga, pastikan kaki anda di pedal ni menggunakan tumit bakang dan luruskan pedal ini hingga ke bawah. Dan pastikan tumit anda kena di pedal itu, insyaAllah dia akan muat. Pastikan tumit belakang eh. Alright, itulah cara-cara untuk anda fitting basikal ni secara manual. Selain daripada itu, anda kena refer size frame ni di website Twitter Malaysia. Kat situ ada size anda mengikut ketinggian dan anda perlu fitting menggunakan cara manual yang saya tunjukkan tadi supaya anda beli basikal tidak salah size. Alright guys, let's go. Kita nak pergi ride. Alright guys, sekarang kita akan teruskan perjalanan ke bukit yang kedua, iaitu Jalan Permata di Section 7. Let's go guys. Nice. Right, kita berada di Section 14, iaitu area Plaza Perangsang, ada Hotel Blue Way. Nice lah kat sini. Bangunan cantik-cantik. Ini dekat dengan dataran Shah Alam. Tapi sayangnya COVID ni, semua function kat sini dikurangkan. Ya. Yeah. Jadi Ustaz Mahir, berapa kali round ditinggalkan kita?
berapa energi dah habis kan. Bro, assalamualaikum. Terbaik tu ibu. Sporting. Oh, air. Pada Jalan Permata ni, segmen kedua ni adalah bukit di istana, Istana Mustika. Bukan Mustika, Mestika. Tadi Istana Kayangan. Ni Istana Mestika. So kita main istana je hari ni. Right, kita dah sampai. Right, ni dia bukit dia. Itu bulatan Mestika. Ni bukit dia. Bukit dia dua kali. Memang saya sebelum ni pancit dah kat sini. Oh, ni atas eh? Ui. Ui. Bukit dia sini. Memang heavy lah. Ui. Saya dah guna zone 5 ni. Ha. Kalau korang nak main kat sini, make sure training. Training dulu lah. Untuk jantung. Supaya tidak hitam. Oh. Bukan senang nak record sambil basikal ni eh. Alhamdulillah. Saya boleh buat lagi setakat ni, insyaAllah. Slow-slow. Tengok. Saya belakang sekali. Percaya tak? Buat tu. Semua dah sampai dulu. Katanya tunggu saya. Tunggulah Alhamdulillah. Tunggu kat depan je. Nice. Alright guys, so sekarang saya dah sampai dekat Bukit Istana Mustika, iaitu tempat bukit yang kedua. Selepas ni, saya akan sharekan kepada anda apakah kelebihan Twitter Thunder yang menggunakan disc brake dan perbezaan dengan Twitter Thunder yang menggunakan C-brake. Okay, stay tuned and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you guys, thank you very much. Okay Khalif, abang nak tanya, boleh tak kita climbing? Masa climbing tu, tengah heavy climbing, naik bukit, boleh tak kita changing gear? Ataupun shifting gear? Boleh. Tapi dia ada cara dia. Kalau contoh macam, kalau nak lagi senang, daripada bawah kita dah tukar gear. So kita kena tahulah kita punya, apa kita, kita punya power kita. Betul kalau nak naik, tapi nak tukar juga gear, kita jangan tekan time, jangan tukar time kita tengah tekan, time naik. So kita macam, kita rehat kejap kaki, tukar, bagi dia masuk, lepas tu baru kita kayuh. So kalau tak memang dia chainring tu, kita gigi akan cepat habis lah. Dia akan rosak. So itu je lah kalau nak tukar. Nak tukar tu boleh. Tapi dia ada cara dia lah. Itu sajalah. Okay, baik Daniel, abang nak tanya, boleh tak kita shifting gear sewaktu nak climbing tengah heavy tu? Okay, pendapat saya tak boleh. Sebab saya ada dengar cerita dan juga kawan saya pun pernah terjadi. Bila dia naik bukit, dia tukar gear masa naik bukit, dia punya shift, dia punya ni, puli. Puli dia patah. So pada saya, sebaiknya lah pada pendapat saya, kita tukar gear daripada awal lah. Daripada maybe 50 meter before naik bukit, dah boleh tukar lah. Itu yang sebaiknya lah. Okay. Alright. Okay, lagi satu soalan. Awak pakai group set apa? Saya pakai group set Shimano 105. Pernah tak awak lucut masa shifting gear naik bukit? Pernah, dua kali. Saya lucut sebab maybe sebab masa saya newbie lagi. Saya tak belajar lagi cara shifting masa naik bukit semua. So itulah kesilapan saya. Alright. Okay, thank you. Okay. Alright, baik Ustaz. Okay. Saya nak tanya, boleh tak kita changing gear ataupun shifting gear sewaktu naik bukit yang tengah heavy tu? Okey, untuk saya punya pendapat selaku beginner, seeloknya kita changing gear ataupun shifting sebelum kita naik bukit lah. Itu bagi memastikan kita punya group set dalam keadaan yang selamat. Kita tak nak time kita climb, kita tukar-tukar takut dia punya gear tu akan makan ataupun rosak lah macam tu. Untuk tips penjagaan yang lebih rapi, seeloknya kita sebelum bukit, kita dah tukar siap-siap gear yang ringan. Kalau kaki dah kuat, tak payah tukar pun tak apa. Pakai gear berat sampai sudah, sampai atas. Okey boleh? Itu untuk penggunaan road bike lah. Kalau mountain bike, mungkin dia lebih kasar ataupun lasak. So, dia boleh lah tukar gear semasa climb. Itu untuk mountain bike. Untuk road bike, digalakkan untuk
tukar lebih awal. Dia yang ringan. Okey, itu pendapat saya. Sama. Alright, Wan. Yes, saya. Yeah. Saya nak tanya, boleh tak kita pakai road bike, kita shifting gear sewaktu climbing tengah heavy? Pada saya, saya tak tukar gear pun. Saya pakai gear berat daripada bawah sampai atas gear berat. Pakai laju. Saya tak ada, saya grow. Pada pendapat saya suggestkan tak baguslah. Setengah orang pandai untuk main gear kalau dekat atas bukit. Pada saya tak suggest untuk orang-orang yang beginner. Kalau boleh, 50 meter awal lah tukar gear untuk kita nak jaga group set kita. Sebab kita baru lagi. Kalau kita jenis yang memang dah lama, sukan kita adalah basikal, tak ada masalah. Sebab kebanyakannya orang kita lah, orang Asia kita ni, dia tak pandai main untuk gear Shimano sebenarnya lah. Sebab saya dengar pun, ini daripada orang pengalaman, orang kita tak pandai untuk main Shimano. Sebab tu, kalau saya pergi kedai basikal pun banyak problem pada group set, pada gear. Sebab masalah dia tu lah, dia punya hanger dia tu, sebab kita tukar gear pada waktu tengah heavy naik bukit. Ha, itulah pendapat saya. Okey, maknanya retrospect ke, Shimano ke, Artegra ke, tak ada masalah. Yang penting ni shifting betul. Yes, betul. Itu saja. Kalau pakailah macam mana sekali mahal pun, kalau tak pandai main juga, rabak juga. Itu je cerita dia. Apa pun, basikal mahal ke, murah ke, yang penting kayu, okey? Okey, itu saja. Okey, baiklah. Itu dia pandangan daripada pengalaman rakan-rakan saya. Itu adalah pendapat mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka tahu. Tapi, depends pada anda juga macam mana cara nak guna gear. Kenalah study, insyaAllah dia akan boleh. Kita kena faham dulu gear tu macam mana. So sekarang kita akan pergi bukit yang ketiga, iaitu Bukit Bandar Raya Shah Alam. Let's go guys. Kat situ saya akan review Twitter road bike, sea brake dengan disc brake, dia punya perbezaan dan kelebihan serta kekurangan. Let's go and check it out. View nice kan dekat sini. Kawasan rumah-rumah banglo semua, kerabat-kerabat semua duduk sini. Apa dia? Rumah Diva sini. View memang nice ya guys kat sini. Atas bukit, nampak Bandar Shah Alam. Memang best. Lagi-lagi kalau awal pagi tu. Sekarang ni kita dah dekat bukit . Sedap. Nampak lah. Dari tu ada Mekah. Sedar tak sedar naik bukit . Alhamdulillah, morning. Cantik nampak Masjid Shah Alam sana. Memang nice kat sini, kereta pun jarang-jarang ada kat sini. Tapi make sure anda pun janganlah duduk di tengah-tengah jalan. Kita ambil satu lane je. Slow-slow, insyaAllah. Selamat. Right, kita baru habis Bukit Bandar Raya. Layan naik kelapa tu. Terbaik. Sini Wan, Bukit Bandar Raya Wan. Minta nyawa tu. Tengok dia. Steady. Saya naik kapal dulu. Alhamdulillah, kita orang baru je selesai Bukit Bandar Raya, iaitu bukit yang nombor 3 kan. Okay, so kita orang take a break, minum dulu apa yang patut, kita orang recover balik, and then kita akan teruskan lagi bukit yang keempat dan kelima. Alright, alhamdulillah. Air kelapa bang. Air kelapa memang terbaik lah. Kau tengah panas-panas je ni kan. Lepas ni air nenas pula. Lepas air nenas, air durian pula. Okay, nice. Bukit ni memang best lah. One more thing. Kalau korang nak tahu, syukur alhamdulillah saya punya channel dah menjangkau 1000 subscriber yang pertama guys. Wow! Dan 4000 jam tontonan. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua. Terima kasih yang ustaz. Diorang tonton kita, like, share and comment. Itu adalah membantu saya dan rakan-rakan saya dekat sini. Alhamdulillah. So korang keep watching my YouTube channel, okey? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, sekarang kita berada di bukit yang keempat, iaitu IPD Shah Alam. Nice. Kita akan cuba bukit ni. Nice.
Hoi. Laju betul dia orang ni. Wan ada kat belakang. Ustaz, Khalif dengan Daniel. Dia dah kat atas. Saya masih on the way lagi. Jarak dia orang tinggalkan lebih kurang 100 meter. Letih. Tapi bukit ni agak mencabar. Nice lah untuk korang training kat sini. Saya dah mencungkak-cungkak ni. Just mean saya dah guna zone 5. Memang kau-kau punya hari ni. Bukit kan semua. Lagi sikit je. Bukit IBD. Alhamdulillah. Ini ada bukit yang keempat. Satu lagi bukit, iaitu Bukit Beruk ataupun Jalan Opu Daeng Merewah. Itulah bukit yang terakhir. Okay guys, stay tune. Hi guys, welcome back. Alhamdulillah, saya sampai juga walaupun kena tinggal tadi. Ni adalah bukit IPD Shah Alam. Antara bukit yang terpanjang juga. Dia permulaan bukit tu dia tak berapa tinggi sangat. Tapi segmen yang kedua tu, yang lepas corner tu, macam U-turn tu, memang kau punya, dia punya tinggi. Memang gear kena daripada awal, kena changing eh. Jangan sampai dah naik bukit baru dah changing. Lagi-lagi retrospect ataupun tak kira lah group set apa, kalau kita terlampau kasar guna dia, dia akan rosak. Lagi mahal group set tu, lagi sensitif. So kita kena study dulu macam mana kita nak guna group set tu ataupun shifting dia. Alright. Stay tune, lepas ni kita nak naik Bukit Beruk ataupun Jalan Opu Daeng Merewah. Itu bukit favourite saya tu. Okay guys, kat situ saya akan review pasal disc brake dan sea brake Twitter tanda saya dan Ustaz, insyaAllah. Alright, kita orang baru sampai dekat Bukit Beruk, iaitu Jalan Sultan Abdul Samad 1. Biasa saya lalu dekat Jalan Opu Daeng Merewah tu. Kali ni saya ikut belakang. Yang belakang ni lagi tinggi berbanding yang depan tu. Nice lah. Ini dia Bukit Beruk yang lalu belakang tu. Dia punya bukit. Kalau dalam video ni nampak macam biasa je. Tapi cuba kau orang kayuh basikal. Kau tahulah erti penyesalan dia. Memang dah macam beruk ada nafas aku tadi. Dengan nak buat video lagi. Dekat atas Bukit Beruk ni memang nice view dia. Kalau korang boleh tengok itu pemandangan Masjid Shah Alam. Memang terbaik. Smart Wan eh. Berbaloi Wan eh. Berbaloi. Laju-laju tak apa view. Sana nampak apa. Nice view lah, memang terbaik lah kat sini. Ini yang sempat saya rekodkan. Yang tak rekodkan tu pun cantik agak tadi. Kita orang take rest dulu kat atas Bukit Beruk ni, kat sini. Kejap lagi kita orang akan teruskan perjalanan lah. View memang nice guys. Kalau korang cycling dekat Shah Alam ni, bolehlah try bukit-bukit ni. Korang boleh tengok environment belakang tu, rumah-rumah cantik. Rumah-rumah besar ni boleh motivate kita tau juga. Okay, bilalah kita nak ada rumah macam ni, insyaAllah satu hari nanti. Itu adalah satu doa apabila kita bercakap macam tu, satu doa. Kita tengok keindahan ciptaan Allah, itu adalah satu kebaikan. Sebab kita menikmati. Yeah? Itu menikmati keindahan alam semula jadi yang ciptaan Allah ni, ibarat kita memuji Allah. InsyaAllah kita slow-slow sambil kita layan, jangan stres-stres, banyakkan berselawat kan, sambil-sambil berbasikal tu mencungap-cungap tu selawat. Alright guys, terima kasih kerana menonton. Kejap lagi sekejap lagi saya akan review basikal. Tunggulah sampai habis, korang kan support saya kan Wan, betul Wan? Support awas eh. Jangan lupa subscribe dia punya YouTube channel. Terima kasih Wan. Dia kata kalau 100 ribu
subscribe, dia akan bagi giveaway BMW warna biru dia. Oi. Itu tak janji, itu tak janji. Alright, alhamdulillah ini adalah Bukit Tahir eh. Bukit Tahir kita, Bukit Beruk. Tapi aku yang macam beruk rasanya, mencungat-cungat tadi mengejar dia orang ni. Tapi alhamdulillah sampai bukit ni. Nice lah, sunyi. Ustaz, yeah. Saya nak tanya, apakah kelebihan Twitter Thunder ni yang menggunakan brake Type-C? Okey, antara kelebihan menggunakan brake Type-C adalah yang pertamanya dia lebih ringan berbanding dengan disc brake lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia lebih aero. Aero tu apa? Dia potong angin sikit. Nampak laju sikit lah, sikit lah kan. Dan seterusnya, yang ketiga, kita bagi tiga je lah kelebihan dia. Maintenance dia lebih murah lah kalau kita nak tukar dia punya brake pad dia. Okay. Lagi satu Ustaz, apakah kekurangan kalau kita menggunakan brake Type-C ni Ustaz? Okay, antara kekurangan brake ni yang menggunakan rim brake ni adalah kita punya wheelset ni dia akan calar sikit lah. Tapi tak ada masalah, dia makin makin menghakis dia ni, makin semat lah. Kan, dalam kekurangan ada kelebihan. Dan seterusnya untuk dia punya brake pad ni, grip dia, dia cepat haus lah berbanding dengan disc brake, yang mana cukup masa kita kena tukar. Kalau kita banyak main bukit, lagi cepat lah dia haus. Itu antara kekurangan dia lah berbanding dengan disc brake. Okay. Itu saja. Terima kasih. Baik Daud, apakah kelebihan menggunakan Twitter Thunder disc brake? Okey, bagi saya, saya dah pakai basikal Twitter Thunder disc brake ni, kelebihan dia adalah nampak cantik. Okey, nampak cantik dan dia punya brake dia, grip dia memang lebih baik berbanding Type C. Sebelum ni saya pakai Sniper RS, dia Type C, dia punya brake, dia punya grip tu kurang sedikit saja dalam 15%. Lepas tu kalau guna disc brake ni, dia lebih grip 15%. Tetapi kekurangan dia adalah berat dia. Berat basikal tu jadi lebih kurang 600 gram berbeza dengan brake Type-C, disc brake ni. Okay. Itu kelebihan. Mm-hmm. Ada tak kekurangan menggunakan disc brake? Okey, lagi kekurangan macam saya cakap tadi, dia apa? Lebih berat. Dan lagi satu, maintenance dia lebih tinggi sikit lah. Kalau kita nak maintenance, dia punya brake pad tu lebih mahal sedikit. Lepas tu, disc brake dia tu pun kita kena, disc dia tu, kita kena servis juga. Tengok bengkok ke tidak. Itulah kekurangan dia. So, recommend ke tak pakai disc brake? Okey. Untuk bagi anda yang suka climbing mountain, saya recommend pakai disc brake. Tetapi, kalau anda suka yang main jalan straight, Type-C pun dah okey. Sebab dia aero, lebih laju. Itulah saya punya pendapat dan terpulang kepada anda yang mana anda suka. Okey, terima kasih. Terima kasih. Baik Wan, pandangan anda pada basikal yang menggunakan Type-C ataupun disc brake, mana yang anda suka? Pada saya? Pada saya pakai brake kaki lah. Dulu geng-geng budak-budak lajak pakai brake kaki. Saya rasa selamat eh. Kalau nak tunjuk janganlah. Lagi jadi apa-apa. Okey, bagi saya suka Type-C lah sebab dia lebih ringan. And then tapi kalau nak ikut pada semat, sebenarnya disc brake lagi semat. Tapi semat ke tak semat, yang penting kayu. Kita pakai Type-C pun bagi saya dah okey lah sebab saya memang starting Type-C kan. So tak ada kick yang insya-Allah lah kalau ada. Tapi orang ramai tengok feedback, diorang kata berat kalau pakai disc brake ni. Kalau pakai Type-C pun dah berat sebab saya pun berat. Itu je lah. Kalau boleh Type-C lah. Okey lah, saya sokong Type-C lah. Okay. Senang cerita. Kalau Type R, lain. Itu lain. Ustaz mana buat lawak sekarang Ustaz? Okay. Baik Khalif, abang nak tanya, sama ada brake basikal ni, awak suka Type-C ke disc brake? Bagi saya, sebab saya dah lama pakai disc brake, so saya pilih disc brake lah. Tapi rim brake pun okey. Kalau untuk aero lagi, saya lagi prefer rim brake lah. Tapi untuk kalau grip ataupun look, saya pilih disc brake lah. So bagi saya pilih disc brake lah. Lagi bagus. Kenapa? Sebab lagi grip lah bila brake. Oh, okey. Baik, itu saja.
Okey, baik Daniel. Ya, saya. Abang nak tanya, awak suka basikal yang guna disc brake ke ataupun type C? Mana yang awak recommend? Kalau recommend, saya tak sure sebab dua-dua ada kebaikan dia sendiri. Tapi kalau saya lah, saya lebih suka disc brake lah. First sebab dia lebih grip. Second sebab saya tak suka rim bila calar macam ni tau. Yang ada calar ni, saya tak berapa suka. So kalau pakai disc brake, dia tak ada calar ni. So boleh basikal lagi nampak smart lah. Rim tu lagi nampak smart. So itu pada pandangan saya lah. So sekarang awak pakai type C ke disc brake? Okay, sekarang ni saya pakai ni lagi. Saya pakai C, type C lagi. InsyaAllah soon saya tukar disc brake ke, tengok macam mana. Daripada rezeki. Terima kasih. Alright. Okay, baik guys. Sebenarnya kalau anda menggunakan brake basikal yang jenis type C tu, ada satu solution untuk tak nak bagi anda punya rim calar. Anda tukar rim carbon. Dan juga dia punya brake pad tu juga adalah brake pad carbon yang special untuk rim carbon tu. Dia takkan calar. Itulah solution. Tapi masalahnya bila tukar rim carbon ni pula, dia lebih mahal. Tapi kebaikan dia lebih ringan. Kekurangan dia pula, kalau anda langgar lubang, prap patah, 1000 mari. So dia banyak pakai kos lah. Lagi mahal barang tu lagi elok, tetapi lagi sensitif. So terpulang kepada anda macam mana anda nak buat upgrade basikal anda mengikut kemampuan dan mengikut kehendak anda sendiri. Alright. So hari ni habislah kayuhan kita. Terima kasih banyak kerana menonton. Saya dah 1000 subscriber pertama and then 4000 jam tontonan. Dan rakan-rakan saya ni juga yang support saya dan anda juga di sana yang support saya. Terima kasih banyak-banyak dan assalamualaikum. A few moments later. Daniel pun bocor juga. Tadi Wan ni Daniel pula. Okay, make sure kalau kita bocor di luar ni, kita terbalikkan basikal kita macam ni. Sebab stand tak ada kan, mengelakkan basikal kita daripada jatuh. Seterusnya, pastikan anda buka klip ni dan simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Dan yang kedua adalah anda buka lock brake ni, supaya tayar tu tak tersungkut. Tengah nak buka tayar daripada rim. Itu apa benda nama dia, Dik? Lever. Nah, lever. Kalau bahasa Melayu panggil pengumpil lah. Pengumpil tayar. Dik, ada yang keras. Ni rasa panas sangat tadi, Dik. Panas sangat dia skong. Dik nak tayar baru. Okey, sebelum nak masukkan key baru, kita check dekat rim tu ada apa-apa yang benda tajam. Kita kena keluarkan dulu. Seperti Daniel buat tadi tu, dia pusing-pusing tu. And then kita check tayar. Kat dalam tayar tu, ada tak paku ke besi ke kat dalam tu, kena check sebelum nak masukkan key baru. Alright? Nice. Alright guys, seperti yang saya cakap sebelum ni penting bawa spare tube. Kat dalam ni, saya bawa spare tube. Okay. Ni spare tube. Lepas tu spare pump kena bawa yang kecil tu. Okay, tu dia pump baru. Pump baru, tube baru. Make sure kita bagi angin masuk sikit dulu sebelum kita nak pasangkan dekat tayar dan rim nanti. Right? Okay, lepas tu masukkan tayar dulu sebelah. Perlu bantuan Tak payahlah, anak jantai. Kita tengok je, tak apa. Anda? Lain lah, awek yang bocor ni mesti semua orang tolong. Kalau ni, kalau awek, dia tengah buat, aku tengah urut ni. Okay, dah masukkan separuh. And then, kita akan masukkan tube pula lepas ni. Okay, kita kena buka dulu dia punya skru dekat kepala tube tu. Make sure pegang lembut-lembut dekat kepala tu. Jangan goyang-goyang, dia bocor macam tu. Sebab dia sensitif sangat. Yelah, benda ni kalau dibuat tahan, dia buat quality, tak ada orang pula nak beli tube. Benda ni everything is business lah. Demo tak kena barang. Demo tak kena barang deh. Okay, kita akan masukkan kepala tube tu dalam lubang yang sepatutnya. Sebelah sana, Dik. Pusing sini. Kita tengah tolong. Tolong tengok. Aku tolong pegang skrunya. Slow, relax. Tenang. Okay. Dah habis makan lah. Masukkan tube slow, takut dia tersepit daripada rim dengan tayar tu. Pun penyebab juga bocor lagi sekali. Berjalan. Okay, apabila tube dah masuk, kita akan ketatkan masukkan tayar dia sebelah sini pula. Make sure tube tu kita, dia punya batang tu kita tolak dulu untuk supaya tube dengan tayar dia masuk. Okay, relax, slow. Okay. Sekarang kita dah masukkan yang sebelah sini pula, tayar sebelah sini. Tube dah masuk. So make sure masuk pelan-pelan sebabnya takut dia punya tube tu tersepit antara rim dan tayar tu, menyebabkan dia akan bocor lagi sekali. Kalau bocor lagi sekali, kita orang tinggal je kau. Naik grab lah kau jawab ni. Okay. Itu dia, ejek kit kita lagi seorang.
Alhamdulillah, settle. Hampir siap, hampir siap. Okey, alhamdulillah. Paling kita pump lah. Okey, baik, sekarang kita tengah pump tayar ni. Ini adalah hand pump yang kita senang carry. Tapi pump ni kegunaannya untuk emergency je. Pressure dia takkan sampai 120. Mungkin paling-paling 100 je. 100 kPa. Kalau nak yang lebih baik adalah yang pump dekat rumah yang besar je lah. Itu lagi kuat. Itu dia gigih pump basikal. Bagi dia training tu. Okey, tadi dia kata dah berpuluh-puluh kali tukar kan. So, ni tak ada hal lah bagi dia. Sini. Tayar tak naik tau. Masa dia naik. Hai, pump tayar. Bicep ni. Okay. Alright, ini adalah yang terakhir. Kita pasang balik tayar dia. Dia gerak di sini. Okay, finishing. Sekarang kita dah pump, dah masukkan tayar. Sekarang kita akan ikat guna clip ni lah. Bagi anda yang tak biasa lagi, bolehlah tengok ni cara-cara dia. Make sure dia punya apa? Dia punya clip tu pasang balik, skru dia simpan baik-baik. Sebenarnya simple saja. Pengalaman mengajar kita lelaki dewasa. Alright, kalau dah bocor tu, pastikan tube ni jangan campak-campak je tepi jalan, bawa balik. Jangan campak. Kita sarungkan kepada yang bocor. Kepada pemenang kita hari ni. Pemenang kita. Tahniah. Oh, tahniah. Anda adalah King of Mountain. So guys, welcome back. Alhamdulillah tadi dah settle, tolong Daniel. Dia punya tayar tiba-tiba bocor, tak langgar apa pun. Tapi alhamdulillah saya ada bawa spare pump, spare tube. Itu penting untuk rescue. Kalau kita nak riding ni, basikal ni, last solution kalau tak ada benda tu semua, anda call Grab je lah balik. Okay? Nice. So nak pergi makan kat nasi Arab ni, lapar lah ni. Alright, ini adalah geng Twitter semua. Berapa biji ni Twitter? 40. 40 biji, tapi yang gantung ni 4 je. Sebab parking tak cukup. Semua. Yang paling apa? Kayangan ni adalah Titan Altegra. Yang kedua adalah Sniper Pro Shimano 105. Yang saya punya disc brake dan ustaz punya adalah Type C. Thunder. Nice. Alhamdulillah kita orang selesai challenge bukit, walaupun saya bukanlah King of Mountain tapi boleh ikut ustaz. Okey ustaz eh. Macam mana ustaz, happy lah dapat naik climbing? Kalau kita main chess tu ada king, ada kuda, ada askar botak tu kan. Kita askar botak tu lah. Senang lah kena makan je tu lah. Yang king dua orang ni lah, budak-budak ni. Tapi ustaz pun boleh tahan kat ustaz sebenarnya ustaz. Alhamdulillah stamina bertambah baik ustaz So dia bukan jenis basikal ke? Yang penting kita kayuh tau. Basikal canggih tidak melambangkan kita boleh menang. Kita boleh power. Stamina terletak pada diri sendiri dan otot juga. Okay guys, jangan rasa rendah diri kerana anda pakai Twitter. Twitter juga best juga. Janji kayuh. Janji kayuh. Basikal nombor 2. Alright. Assalamualaikum.